Ri, latu-latu, latu-latu. 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 Masih latu-latu. Latu-latu bawa juga. Oke, okay, assalamualaikum. Salam motor sukan. Nih. Kita ada brother kita daripada Romping ni. Dia nak masuk video dia kata hari ni. Okey, jadi kita ni on the way nak ke Wirade V4 di Terengganu. Sekarang kita berkumpul dekat dengan Kuala Romping. Ni fighter daripada Kuala Romping . Kita join geng dia untuk hari ni. Steady ni kita punya joki hari ni, Harry. Kita ada kejadian sikit hari ni. Kereta Harry kita ni jam break pula. Kita singgah kedai member kita. Ni Azhar. King Honda. Tapi boleh lah backy proton. Boleh repair proton lah. Kedai dia di Pekan Pahang. Semak tu dia ni. Single lagi ni. Kita sekarang ni sudah meneruskan perjalanan lah ke Terengganu lah. Ngam-ngam melaju Terengganu. Aduh, lambat sikit lah, kita speed sikit lah. Sekarang ni kita berada di exit persimpangan Cukai. Tunggu aku datang. Persimpangan Cukai ni kena slow sikit lah, geng-geng ni lah. Ada ATM. Mantap. Ni kita dah jumpa balik geng Romping ni. Ni kita tengok komen kita. Dengan lak kereta sempat lagi. Taulah cuaca ni terang tu. Siapalah event so kau hujan lagi pani. Aduh. Kita dah bertolak daripada arena parkour tadi. Kita boleh tengok kemeriahan ya. Nak pergi Wirade. Macam Wira. Depan pun semua Wira. Tak nampak pula. Memang meriah. Mantap. Fighter Wira ya. Sini. Steady.
double ni. Double. Kita hanya agak di kami yang double ni. Double. Woi, meriah ha? Gengge Wira. Oh. Semuanya Wira. Wira. Wira is Wira. Kayak kita berada di Dobris ataupun Dobris. Ah, kita santai-santai, lepak-lepak kejap waktu kita balik Amstel lah dan itu besok. Ah, banyak lagi ni, ada 2 biji kereta masuk auto show. Ah, jadi berah. Ah, jadi kita sambung ah. Ambil-ambil gambar kejap. Ah, alright. Assalamualaikum, selamat pagi. Jadi kita sana pergi event ni. Oh, kita sibuk eh. Jadi kita nak pergi ke event Wirate before ha? Nak pagi daripada Terengganu. Ya, melihatkan suasana di liter pemotoran Gombadak ni masing-masing telah memenuhi tapak event bersama jentera-jentera masing-masing. Jadi kita naik Azia je lah. Jadi belah sana tadi ramai lupa nak record. Dia memang masuk belah sana, sini tak boleh masuk. Ni suasana dalam di orang panggil grandstand lah. Grandstand liter pemotoran ni. Oh ya, orang dah dari pagi-pagi kan. Ni pukul 8:30 eh. Dah penuh lah. Kita ada arena viral pun ada. Wih, ramai kan. Putera ni sangat-sangat ramai dah. Dah start dah ni. Dia dah start tak parking ni. Mantul. Kejap kita bersua ya. Kita nak jalan-jalan. Okey, ni kita berada dekat dengan apa ni? Terkumpulnya geng-geng auto show lah, untuk masuk ke dalam. Ni kita ada apa ni? Open Modify. Kita ada Best of Color, Open Best of Color semua tu. Alright. Right, jadi sekarang kita berada di dekat dengan grandstand. Kita boleh tengok ni. Woi, ni bukan destinasi mak. Kapal belakang. Kita tak tahulah berapa ribu. Tahun 2019 ni sampai tengah tu je dah 5,000. Ni berapa tak tahu lah. Jadi sekarang ni apa ni, cabutan petuah sedang berlangsung. Dan ni kawasan bukan auto show lah. Ni kawasan parking saja. Ni geng-geng konsep Terengganu ada campur-campur lah. Dan cabutan ni kereta apa ni, apa penganjur abang jalan ni kita. Pernah masuk galeri kereta. Kereta bawa Abbas. Ni kereta Reza Denji kalau kenal. 5 mantap. 5, 9, 6, 5. Okey, sekejap kita pergi jalan kat auto show. Tengah menunggu nombor giliran apa ni, cabutan bertuah. Cabutan bertuah lah kan. Okey, ni kita masuk tempat auto show ah.
Bagi petah atau cabut tambah tua. Ha, petah cabut tambah. Ada tak? Kalau ada akan jangan. Berhenti. Ada cabut tambah tua. Duduk pun ada. Kalau saya bagi tiga. Ah, berdiri. Woi, macam-macam gagal manusia. 7 peminat-peminat Wira ni. Panggilan yang kedua. Sekarang ni dia bagi Abang Haji. Wah. Ui, bukan kaleng-kaleng. Bagi anda, Alif Yusuf. Untuk panggilan yang terakhir. Nama dia dah ni? Oh, jangan, bernama Api. Ah, jangan sebut nama Api. Api bengkau. Aduh. Eh, kita duduk mana ni? Ha? Tahu dah duduk Wira dia. Kita duduk bahagian mana? Ah, bahagian mana ni? Oh, bergak mu. Bahagian kereta soki lah. Ni kita duduk dekat kereta soki dengan peja 40 ha. Tapi kita tak lagi dekat sebab ada dia ni. Dia tengok dari jauh lah. Dia cat warna orange lah. Nanti kita pergi belah ni sebab ni kereta peja 40 Evo. Ya, kereta dia daripada belah sini. Oh, warna orange pula. Itu warna kuning. Mantap. Section sini kebanyakannya barang-barang aksesori dan barang-barang hafukat lah. Kita ikut momen kita. Dia kata dia ada duit lagi nak beli barang. Kapet dadu. Tengok orang dekat Gensen penuh mah. Depan ni pun penuh ni. Aduh, semua penuh. Natang sungguh Wiradi. Emang hebat-hebat. Event padu. Baju ni, mawas, tepat. Macam lah ada kat sini ya. Wiradi pada yang siapa yang tak sempat datang. Awek pun ada. Beli janjan eh. Eri. Albino banyak. Ri, latu-latu. 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 Latu-latu buat ke jual. Tengok, vendor custom pun ada. Tak payah buat, mari sini. Mari Wiradi. Macam-macam ada eh. Semua sini insya-Allah harga promosi. Insya-Allah aku tak tahu. Insya-Allah ialah boleh cakap. Ni kita berada dekat kawasan orang cakap kereta support lah, support event lah. Kita ada Evo dengan GTI. Bukan sebarangan bawa kereta support event Wiradi ni, Satria GTI. Ni Satria GTI. Lepas tu kita ada geng-geng Evo lah. Semua ada daripada banyakannya Evo 3 lah. Evo 1 pun ada tapi dah convert apa semualah. Macam ni body CD. CD ni body Evo 1 lah tapi dah convert body part pada Evo 3. Ni kita ada Ibu Tri ni. Kita ada owner dia sekali ni, Along Syafiq. Ni kereta dia. Oh, Cyber Ibu. Berapa nak jual ke nak jual? Oh, tak jual. Tak jual. Priceless. Priceless ah. Sentimental value betul. Inilah Wiradi ya. Wiradi. Ibu berada support. Mantap. Okey, ni yang kita berada di tengah-tengah track. Drag trip ni. Kata Wira memang sampai ujung sana. Nanti sekejap lagi kita pergi belakang sana. Kita tengok ramai lagi kat belakang ni geng. Memang gila-gila lah Wira Day ni. Berada di luar tempat event eh. Di sini pun ramai dah. Bapak ramai dah Wira. Memang production Wira zaman tu memang banyak. Penuh Wira. Ni geng-geng. Kita di luar event ni. Di luar tempat event ni tapi dah. Dia seolah-olah hari ni hari raya Wira setahun sekali saja. Tengoklah dekat stadium bukan dekat Lita. Okey, ni yang berarak nak keluar daripada track pun ada macam-macam lah, nak ambil gambar pun ada. Sebab sekarang ni pun dah menuju ke pukul apa ni? Pukul 4.20. Jadi event pun dekat-dekat nak berakhir dah. Cuma sekejap lagi majlis perasmian lah. Jadi ni orang sedang berarak-arak keluar. Terima kasih ya datang Wira Day. Mantap.
Assalamualaikum dan selamat datang ke Litar Permotoran Terengganu sempena sambutan Hari Wirade 4.0 2023. Kita berada di Majlis Perhubung Wirade lah. Semua dah balas. Sekali dah pukul hampir kelima lah. Jadi kita masih menunggu cabutan petuah yang ada. Sebab seorang pun tak petuah lagi ni. Apalah geropeng ni, tak ada petuah. Tapi orang memang ramai. Jadi possibility nak dapat tu susah lah. Jadi sama-sama kita tunggu lah. Kita tengok lah. Hempak dia TikTok. Tu orang ada yang tahu. Okey, kita ambil gambar orang. Masih sempat lagi. Okey, kita dah ada pemenang. Ustaz berangkat pulang. Yang depan tu. Woi, penuh orang kerumun. Okey. Oh, mantap, mantap. Dengan ini sebenarnya sudah berakhirlah. Wirade V4 untuk kali ini. Terima kasih untuk semua terbaik penganjur daripada negeri Terengganu. Sekali lagi jutaan terima kasih kepada semua pengunjung-pengunjung yang hadir di Hari Wirade 4.0. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain tahun, iaitu Wirade 5.0. Sama-sama kita doakan. Ni kita ada subscriber lah. Mungkin subscriber Kejam Motorsport kan. Kita nak tanya review Wirade untuk V4 kali ni tahun 2023 ni macam mana? Okey. Terbaik. Boleh. Terbaik eh. Terbaik daripada sebelum-sebelum ni. Pernah join sebelum ni? Join semua. Yo. Tak tinggal. Daripada satu lagi. Daripada satu. Ni. Tak pernah tinggal. Ni Abeki kita tengok ni. Peminat setia Abeki. Jadi terbaik eh. Ada buat balik adik tak? Ada buat balik ada rezeki lagi. Tak apa, kita cuba. Ambo pun nombor 4 ni, 5 tak ada suti abu. Aduh. Insya-Allah rezeki insya-Allah 5.0 pula. 5.0 pula eh. Subscribe. Dengan Melaka. Mari ke Terengganu. Melaka siapa? Terengganu. Beran eh, terima kasih banyak eh. Lancar. Bagi yang berminat untuk mendapatkan baju Kejam Motorsport, boleh DM abang dengan link WhatsApp di bawah yang berharga RM60 termasuk postage ke seluruh Malaysia.